Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini menggeledah kediaman Rahmawati Soekarno Putri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan diduga terkait dengan dugaan makar. Sejumlah penyidik dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kediaman Rahmawati Soekarno Putri di Jalan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta pada pukul 8 pagi. Kedatangan petugas diduga untuk mencari barang bukti serta dokumen terkait dengan dugaan makar. Penggeledahan yang dilakukan selama 6 jam, namun belum ada informasi resmi apa yang berhasil petugas dapatkan dari penggeledahan kali ini. Sebelumnya petugas juga menggeledah ruang kerja Rahmawati di Universitas Bung Karno di Jalan Kimia Jakarta Pusat pada Kamis dini hari tadi.